Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kok suaranya serak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat pedok matic. Karena saya nggak punya pedok matic ya, kadang kerepotan juga. Misal pas bongkar ban atau mau servis-servis rada ribet kalau nggak ada pedoknya. Nah, ini kebetulan saya ada pipa bekas ukuran 1 in, lumayan tebel juga. Nah, sekarang saya mau coba bikin pedoknya. Oke, silahkan simak terus sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Budi Kalong 57 dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya Lur ya. Oke, langsung aja kita lanjut.
Oke Lur, kurang lebih penampakannya setelah jadi seperti ini ya. Coba kita langsung aja tes ke motor. Kebetulan ini ada motor matic, kita tes aja. Oke, ternyata sangat mudah untuk mengangkat motornya, nggak berat ya. Ini kita angkat roda belakang atau bagian belakang. Nah, seandainya kita pengen mengangkat roda yang depan pun, kita tinggal pindahkan posisinya pedoknya ke arah ke depan ya. Tapi mohon maaf, ini pengambilan videonya kurang pencahayaannya, jadi lumayan gelap, tapi intinya masih bisa terlihat jalur ya. Jadi memang lebih nyaman kalau motor nggak ada standar tengahnya. Kita pakai pedok ini pun, misal kita motor kita hidupkan, kita gepir-gepir, dia nggak ada goyang ya. Oke, terima kasih sudah mampir di channel Budi Kalong 57. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.